kita berjumpa lagi. Sekarang kita akan belajar matematika untuk mengenal bentuk bangun ruang ya. Di sini sudah ada benda-bendanya. Saya akan memperkenalkan bentuk bangun apa saja ya. Yang seperti ini disebutnya adalah bangun ruang kerucut. Kemudian yang seperti ini disebut bangun ruang balok. Ya. Yang ini bangun ruang kubus. Biasanya anak-anak agak bingung untuk membedakan balok dan kubus. Perhatikan, untuk yang kubus kita lihat semua sisinya sama. Ini sisinya sama, ya. Sisinya sama, dinamakan bangun ruang kubus. Untuk yang ini, sisinya tidak sama. Ini tidak sama, ya. Ini tidak sama. Ini adalah balok, ya. Ini adalah kubus. Yang ini bentuk seperti ini kita namakan prisma, ya. Bentuk seperti ini kita namakan prisma, ya. Perhatikan, ya. Ini prisma. Untuk ini kita namakan tabung. Dalam matematika ini kita namakan tabung. Ini bentuk bangun ruang bola. Ya, ini bola.